Baik, saya akan ambil dulu. Ya, teman-teman, Mas Fit, kalau bisa on game, mungkin Mas Ariel, kalau bisa on game dulu yuk, supaya saya bisa segera ambil dokumentasinya. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain join. Oke, saya ambil dulu. Sebentar. Oke, yang pertama. Oke, saya ambil sekali lagi ya. Satu, sambil menunggu teman-temannya. Satu, dua, tiga saya ambil. Ya, teman-teman semua. Ya, oke. Baik, teman-teman. Thank you. Sore ini saya akan lanjutkan, tapi mungkin saya agak cepat ya, teman-teman. Melihat materinya Pak Surya cukup cepat, dan tadi barusan Pak Surya juga sudah info di grup. Jadi, teman-teman memang harus aktif gitu ya. Karena memang jam esensi terbatas. Saya rencana memang akan mengadakan kelas tambahan karena teman-teman nanti mungkin di tanggal di minggu depan sampai tanggal 15 itu libur. Karena kita lebaran pasti libur itu. Nah, otomatis teman-teman akan kehilangan sebentar-sebentar ini ada kendaraan. Teman-teman akan kehilangan waktu 2 minggu. Nah, ini memang rencana sih memang saya akan mengadakan kelas tapi saya nggak tahu nanti di kapan. Nanti mungkin teman-teman yang memang merasa membutuhkan atau memang teman-teman merasa membutuhkan silahkan teman-teman bisa apa namanya mungkin info atau mungkin akan lebih baiknya kalau mungkin saya akan coba untuk buka polling dulu gitu ya kira-kira teman-teman itu berkenan di kapan gitu ya karena dengan waktu 2 minggu itu habis otomatis materi juga kita harus mengejar. Nah, saya cuma informasikan saja teman-teman supaya cepat. Saya sudah upload lagi yang baru. Saya akan tunjukkan dulu sebentar aja. Jadi materi asistensi yang baru, mungkin materi asistensi ini mungkin tidak sepenuhnya memang apa ya bisa mencakup semua materi dosen, tapi paling enggak saya coba membantu. Dan di materi yang terakhir yang apa namanya saya upload, nanti teman bisa cek di link ya, di link yang sudah ada di WhatsApp grup. Saya sudah upload itu untuk yang ketiga. Jadi itu materi yang minggu lalu. Jadi kemarin Pak Surya sempat memberikan pengenalan mengenai neural network. Dan mungkin teman-teman mungkin belum semua pernah dapat. Saya yakin teman-teman kan bisa cepat mengerti. Cuman mungkin yang perlu adalah teman-teman nanti bisa pelajari ini selama liburan. Jadi sudah saya coba buatkan. Tadi masih presenting. Ya, ini adalah materinya. Nanti teman-teman tidak usah baca ini dulu. Tapi saya hanya tunjukkan bahwa saya sudah sediakan itu di apa namanya link Google Drive. Silakan teman-teman bisa download. Nah, selama libur 2 minggu ini teman-teman sambil baca-baca, paling enggak ini bisa membantu pemahaman teman-teman. Setidaknya bisa membantu pemahaman teman-teman seperti yang diinformasikan Pak Surya kemarin di minggu bukan kemarin tapi di minggu yang lalu. Ini sudah saya berikan contohnya. Lalu contoh kodenya ini tidak saya berikan dalam bentuk IPAI WNP. Jadi saya tidak berikan downloadnya. Saya minta tolong teman-teman dalam waktu liburan, teman-teman nanti bisa eksplor ini. Ini di copy paste, kemudian teman-teman coba untuk diram dengan Google Colab. Gitu ya. Tapi sudah saya berikan hasil analisanya, lalu kemudian kenapa bisa begitu, dan sebagainya sudah saya jabarkan di sana. Kemudian hasil akhirnya seperti apa. Ini adalah contoh sederhananya dari neural network. Jadi saya kira teman-teman nanti bisa tolong download sendiri, lalu kemudian pelajari. Selama 2 minggu ini kalau memang teman-teman merasa perlu ada tambahan dan segala macam, nanti teman-teman bisa informasikan ke saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sore ini saya akan agak cepat ya teman-teman, karena memang waktu saya terbatas ini 1 jam. Saya akan coba mulai dari yang minggu lalu gitu ya. Saya akan coba dulu teruskan dari yang materi yang sebelumnya. Tapi mungkin tidak semua akan saya terserang saya akan bahas, tapi yang memang terkait dengan yang akan diberikan Pak Surya sore hari ini. Nanti Pak Surya akan mungkin memberikan, sudah memberikan materi. Nah, saya coba untuk memberikan apa namanya materi yang kiranya itu sesuai dengan apa yang akan diberikan Pak Surya sore ini. Kemarin terus sampai di sini. Saya kira untuk if, else, dan lainnya saya akan langsung aja karena saya mengerti bahwa teman-teman mungkin sudah mengerti sintak dasar gitu ya, mestinya akan lebih mudah. Lalu kemudian saya akan lanjutkan sedikit mengenai yang set. Ini adalah contoh dari minggu lalu, saya teruskan dengan contoh set. Jadi kalau misalnya kita mau punya satu variabel seperti ini, lalu kemudian kita membuat satu set.
Set itu isinya ya bisa berupa bermacam-macam. Kalau di minggu lalu kita bahas 9 tuple, ini kan bisa kita juga bisa berupa apa namanya, nggak cuman berupa string seperti ini. Bisa berupa angka, bahkan juga bisa berupa apa namanya, angka integer float itu bisa dimasukkan juga ke dalam set seperti ini. Nah, tujuannya nanti adalah nanti kalau teman-teman bermain dengan data itu pasti akan teman-teman akan lebih sering bermain dengan namanya array list. List seperti inilah, kemudian juga bermain dengan set. Jadi biasanya dipakai untuk dictionary nanti biasanya. Kalau yang khusus menggunakan string seperti ini. Ya, tapi dikenalkan, saya perkenalkan dulu supaya teman-teman nanti ketika berhadapan dengan data, kemudian melakukan processing data, karena kita orang data scientist, kita belajar data science, kita akan sering bermain dengan ini teman-teman. List, kemudian tuple ini, lalu kemudian set. Ya, hasilnya otomatis kalau kita run ya. Sekali lagi kalau teman-teman tidak apa namanya ingin melihat hasil printnya, teman-teman ketiknya adalah variabel yang di atas ini ya. Kalau ini enggak, kalau misalnya saya hilangkan, nanti tidak akan keluar. Jadi tidak akan keluar apa-apa. Jadi teman-teman harus apa namanya ketik ulang supaya nanti hasil outputnya itu keluar. Ya, seperti itu. Lalu kemudian kalau untuk string seperti ini ya, contohnya sederhana sekali. Ini adalah contoh string. Jadi selalu harus diawali dengan dan diakhiri dengan tanda petik. Itu ya, saya kira mungkin ini jelas. Kemudian ini list sama, tetapi sekarang bentuknya menggunakan range. Nah, ini penting juga teman-teman, karena nanti teman-teman juga sebentar lagi nanti mungkin di kuliah akan dikenalkan oleh Pak Surya dengan menggunakan list dan juga range seperti ini. Kalau range ini fungsinya adalah dia berfungsi untuk menghasilkan angka tertentu. Ini adalah start angkanya, dimulai dari 1. Kemudian dia sebetulnya mau minta sampai 6, tapi 6-nya tidak di-print. Jadi kalau ini teman-teman print hasilnya, itu hanya masih angka 1 sampai 5. Jadi dia 1, dimulai dari 1, tapi 6-nya tidak dicetak. Ya, ini adalah contoh dari range. Kemudian yang stack ini saya lompati dulu, karena ini kita tidak bermain dengan, kita mungkin jarang bermain dengan stack, tapi yang penting adalah append ini teman-teman. Jadi mungkin saya akan sebentar akan berikan penjelasan. Jadi di awal saya definisikan, ini juga akan sering dipakai. Kita akan sering menggunakan ini. Jadi kalau teman-teman akan punya sebuah variabel gitu ya, variabelnya itu awalnya kosong. Nah, kita buat dengan seperti ini. Tujuannya dan nanti variabel yang kosongnya akan kita isi dengan isian tertentu, misal angka, misal string tertentu, atau hal-hal yang mau kita proses di data. Nah, dalam contoh ini, di awal itu tumpukannya itu berupa apa namanya kosong. Jadi ini nggak ada isinya apapun. Nah, lalu kemudian, setelah itu kemudian, karena dia kosong, saya kemudian coba tambahkan 3 angka. Nah, itu saya kemudian gunakan perintah namanya append. Append itu tujuannya adalah untuk menambahkan isi dari list yang kosong ini, array yang kosong ini, sorry, bukan list, ini array yang kosong. Dalam kasus ini contohnya ditumpukan .append ini berarti saya yang di sini adalah saya menambahkan angka 1. Kemudian yang di append yang kedua ini saya menambahkan angka yang kedua, angka 2 sorry. Kemudian append yang ketiga ini saya menambahkan angka ketiga. Sehingga nanti begitu saya print, itu saya akan mendapatkan ada 3 angka. Angka 1, 2, dan 3 yang tadinya ini adalah array yang kosong. Ya, ini tolong saya hanya memberikan note. Ini akan sering kita gunakan. Terutama kalau teman-teman nanti bermain dengan data processing. Seperti itu teman-teman, ini adalah, sekali lagi ini adalah prinsip dari append. Append itu adalah menambahkan data. Jadi biasanya kita harus buat satu variabel yang isinya kosong terlebih dahulu, kemudian baru datanya yang akan kita tambahkan, kemudian kita masukkan dengan perintah append ini. Seperti itu. Lalu kalau ini hanya untuk ambil aja, jadi saya hanya mengambil elemen yang paling atas. Dari yang paling atas yaitu maksudnya yang paling terakhir. Jadi ini kalau kita print pertama kali yang keluar bukan yang 1, tapi 3 terlebih dahulu. Jadi elemen yang atas adalah yang paling terakhir yang diambil. Kemudian kalau misalkan kita ambil lagi, itu yang kedua. Jadi yang kedua ini. Lalu kemudian kalau kita ambil lagi yang terakhir itu baru yang pertama. Jadi urutannya terbalik. Jadi dari yang terakhir ke yang awal. Karena tumpukan nomor 3 itu dianggap apa namanya
posisinya adalah yang elemen yang paling atas. Jadi ini digunakan untuk mengambil elemen yang paling atas dengan menggunakan pop ini. Jadi saya menggunakan pop ini, perintah pop ini, itu untuk mengambil elemennya. Tapi ini jarang digunakan untuk teman-teman. Yang sering kita gunakan nanti adalah menggunakan yang ini. Nah, ini dia. Ini yang akan sering kita gunakan. Nanti teman-teman bisa setelah dari kelas ini, silahkan teman-teman eksplor ya. Kalau misalkan ini tumpukannya diubah menjadi array pertama, kedua, dan seterusnya bagaimana. Nah, kalau di sini saya akan jelaskan. Sekali lagi yang pop ini hanya sekedar hanya untuk mengambil elemen itu diakses dari atas ke bawah. Jadi dari yang mulai terakhir sampai ke terakhir, kedua, dan pertama. Jadi dia urut. Nah, kalau gini kan caranya kan jadi kelamaan kan. Kita harus, dan tumpukan pop ini selalu akan urut dari yang terakhir. Nah, padahal kebutuhan kita nanti kalau proses data itu nggak cuma kayak gini, teman-teman. Ada banyak. Dan kadang-kadang kita harus akses langsung di tengah ini. Kita butuh nilai yang di tengah ini, misalkan yang angka kedua. Lalu gimana caranya? Nah, ini yang membedakan dengan perintah tumpukan pop ini. Jadi kita sekarang sama caranya dengan yang tadi. Jadi kita sekarang hanya kita tambahkan dulu angka 1 dan 1, 2 dan 3. Lalu sekarang saya hanya ingin ambil posisi yang ke 0. Itu artinya adalah saya sekarang mengambil posisi yang ke 0 ini. Jadi yang pertama kali dimasukkan, pertama kali ditambahkan, sorry. Jadi bukan lagi dari urutan dari yang paling terakhir. Nah, kalau saya menggunakan indeks. Ini istilahnya indeks ya teman-teman, ini indexing namanya. Jadi indexing, nah indexing ini akan sering kita jumpai nanti. Kalau teman-teman lihat di internet, di Google, dan Kaggle, atau dimanapun teman-teman belajar data science, itu pasti akan ada ini. Jadi saya melakukan indexing, saya otomatis akan ambil nilai yang ke 0. Sekali lagi saya ingatkan, minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa Python itu selalu diawali pertama kalinya bukan, jadi maksudnya adalah urutan pertama di Python itu bukan 1 tapi 0. Makanya ketika nanti kemudian ini dibuat indexing ke 0, maka yang akan diakses adalah yang pertama. Ini yang akan diambil. Nah, sehingga yang keluar outputnya adalah 1. Nanti kalau teman-teman ubah ini 1, maka yang keluar hasilnya adalah yang kedua. Kalau teman-teman nanti ubah ini jadi yang kedua, indeksnya diubah jadi yang kedua, itu harusnya keluarnya adalah 3. Jadi silahkan teman-teman coba. Tapi ini saya sudah memberikan pancingan. Sekali lagi, apa yang sudah saya note tadi, itu teman-teman ingat ya. Jadi ini akan sering kita gunakan append dan juga indexing ini. Jadi sudah saya gabung jadi 1. Ini akan sering kita gunakan ketika nanti bermain dengan data processing. Itu, lalu kemudian, nah fungsi ini adalah juga akan sering kita gunakan. Kalau fungsi ini berarti kita membuat fungsi sendiri, teman-teman. Jadi di Python kita sangat dimungkinkan untuk kita membuat fungsi. Karena tidak semua library di Python itu bisa sesuai dengan apa yang kita mau gitu ya. Kadang kita butuh fungsi khusus yang mungkin nggak ada di library-nya Python. Nah, sehingga kita bisa gunakan namanya def. Jadi def ini fungsinya adalah sekali lagi untuk membuat fungsi, fungsi baru. Ya, fungsinya apa? Tergantung dari nanti kebutuhannya. Nah, ini contohnya untuk mendefinisikan fungsinya hanya sintak dasar. Sekali lagi, nanti sambil berjalan, pasti banyak kasus lah. Tapi ini saya berikan contoh yang sederhana terlebih dahulu supaya teman-teman tahu dulu gitu secara dasarnya. Kemudian, contohnya seperti ini. Saya membuat satu fungsi untuk menjumlahkan dua bilangan. Jadi, sintaksnya adalah teman-teman buat def, kemudian nama variabelnya apa, nama fungsinya itu apa. Kemudian, dalam kasus ini variabelnya dua, karena kita mau menjumlahkan dua angka gitu ya, dua angka yang berbeda, yaitu variabel A dan variabel B. Kemudian jangan lupa juga sama dengan for, if, else if, itu di bagian belakangnya selalu diakhiri dengan tanda titik dua. Itu untuk membuat def. Ya, seperti itu. Lalu kemudian return ini adalah, maksudnya adalah nanti untuk mengembalikan nilai hasil penjumlahan dari fungsi tambah. Nah, nanti cara memanggil fungsinya adalah, contoh saya membuat satu variabel hasil namanya, itu adalah penjumlahan dari 3 dan 5. Jadi saya nggak manual. Kalau di Python kita bisa buat 3 plus 5 langsung bisa. Tapi sekarang saya buat satu fungsi sederhana. Kemudian saya panggil. Nah, fungsinya ini adalah teman-teman harus panggil sesuai dengan yang di belakang def ini. Ya, apapun bentuk fungsinya, apapun namanya, itu harus dipanggil sama. Kalau enggak, ya nggak keluar.
Ya, kemudian saya masukkan angka sembarang, mau 35, mau minus 10, 5, mau berapapun angka, teman-teman bisa coba-coba sendiri gitu ya. Lalu kemudian saya akan print. Ya, otomatis hasilnya kalau 3 ditambah dengan 5, ya hasilnya seharusnya akan keluar 8. Ini saya kelola dulu sebentar. Ini belum sempat saya matikan dulu. Jadi sekali lagi itu teman-teman, ini adalah definisi dari fungsi ya. Saya sudah buatkan beberapa contoh, ini contoh yang sederhana saja. Lalu kemudian berikutnya adalah, ini adalah satu fungsi untuk print gitu ya. Jadi ini hanya untuk melakukan print tulisan ini. Jadi kalau misalnya nanti fungsi ini dipanggil, ya hasilnya selalu selamat datang. Saya akan run dulu. Karena enggak, itu kan ketemunya 8. Nah, terus sebelum saya lupa, teman-teman, ada satu hal kecil yang perlu saya informasikan. Nanti kalau teman-teman sudah bermain dengan Python, terutama dengan Google Colabs atau Jupyter Notebook, teman-teman tolong buat coding itu terpisah-pisah seperti ini. Nanti saya akan tunjukkan setelah ini. Saya akan masuk ke regresi linear yang sederhana dulu. Saya akan tunjukkan bagaimana melakukan coding itu di awal. Kalau teman-teman sudah mengerti sih nggak masalah, tapi kalau belum, saya sarankan strongly suggest teman-teman buat dalam bentuk sel-sel kecil seperti ini, karena supaya nanti ketika ada error, teman-teman bisa langsung tahu di mana posisi errornya dan langsung bisa menurunkan. Berikutnya adalah contoh seperti ini, sama dengan yang di atas sebetulnya. Saya panggil fungsinya namanya sapa, lalu kemudian saya panggil fungsinya dengan nama sapa ini. Lalu otomatis jangan keluar, harus selamat datang. Saya anggil ya. Ya, seperti itu. Lalu kemudian, apa namanya, kalau ini sebentar. Ya, ini kalau, ini kan nggak saya panggil hasilnya dan segala macam. Ini kalau misalkan nanti teman-teman mau buat dan segala macam, bisa nih kalau misalkan A-nya mau dibuat, lalu kemudian sama dengan di atas, saya buat satu fungsi namanya definisi perkalian. Jadi saya menambahkan nilai A dan B, sama dengan yang di sini. Ini mungkin nggak saya buat seperti ini, saya salah ini. Ya, ini return hasil, lalu hasilnya saya panggilnya sama dengan ini. Nah ini, saya akan buat seperti ini. Ini perkalian, jadi ini harus saya buat, ini juga perkalian. Seperti ini. Saya coba ubah nilainya supaya nggak sama. Ya, yang keluar. Ya seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah contoh dasar untuk mendefinisikan sebuah fungsi. Nanti teman-teman akan sering menggunakan ini, terutama ketika nanti teman-teman akan mengolah data. Itu ya, ini sama. Saya hanya menyediakan nilai parameter x, lalu kemudian ini perkalian, lalu apa namanya? Ini kayaknya ada yang ini tidak menyediakan parameter b, lalu saya langsung panggil fungsinya sehingga nanti kemudian outputnya itu nanti dia bisa langsung dikalikan. Ya, seperti itu. Lalu yang ini sama, adalah fungsi perkalian juga. Ini kan y-nya di sini, saya hanya pisah, lalu kemudian y-nya dibuat dalam bentuk variabel. Beda dengan yang di sini tadi. Yang di sini tadi kan ini nggak didefinisikan, lalu hanya saya isikan di sini. Sekarang bentuknya saya cuma rubah, di awal saya definisikan y-nya, kemudian di sini tidak saya buat dalam bentuk angka. Jadi macam-macam caranya untuk membuat ini, teman-teman. Jadi fungsinya juga bisa bermacam-macam. Jadi pengembangan cukup banyak dan ini teman-teman harus banyak eksplor sendiri. Ya, lalu kemudian berikutnya adalah sekarang saya mau buat fungsinya bukan dalam bentuk coding sederhana seperti ini, tapi saya kepinginnya buat saya panggil saya jadi saya read file. Jadi saya harus membuat satu file khusus dengan nama ini. Nah, ini contoh, ini adalah namanya adalah magic key ini. Jadi di Google di Python itu kita punya satu perintah khusus magic key. Jadi magic key ini dipakai untuk apa namanya melakukan satu perintah khusus dan dalam kasus ini dia saya minta untuk write file. Jadi kalau teman-teman buat ini persen-persen kemudian write file ini nanti otomatis setelah saya definisikan fungsi tambah dan kurang ini dia akan menghasilkan ini. Ini kalau saya run. Nah, ini berarti dia sekarang sudah menuliskan sebuah fungsi Python namanya contoh modul ini, contoh underscore modul.py. py itu singkatan dari Python. Nanti maksudnya adalah file dengan nama contoh underscore modul.py ini saya panggil untuk saya yang panggil
untuk melakukan proses. Prosesnya adalah penjumlahan dan pengurangan. Ya, ini contohnya seperti ini. Setelah tadi saya write, lalu kemudian saya import. Ya, ini teman-teman juga jangan lupa. Jadi ketika melakukan data processing nanti teman-teman harus harus manggil dulu library yang dipakai. Dalam contoh ini adalah ini kita import satu modul namanya ini. Ini modulnya sudah kita buat. Nah, selanjutnya setelah itu ya sudah. Kalau misalkan saya mau buat tambah ya, saya buat penjumlahan antara 3 dan 5 ini. Cuma perbedaannya adalah ini kemudian saya buat dalam bentuk ini. Contoh modulnya kalau tadi itu teman-teman langsung buatnya adalah hasil seperti ini ya. Nah, kemudian sebentar. Sorry ini. Kenapa dia minta verifikasi ini? Mintanya apa ini? Oke. Next, lalu berikutnya adalah, nah ketika nanti kemudian sudah saya, bedanya di sini adalah, bedanya adalah teman-teman harus menggunakan contoh modul tadi, namanya adalah contoh modul tadi, dot, titik, apa tadi nama fungsinya, sini ada dua, tambah dan kurang. Lalu seperti hasil yang tadi, teman-teman tinggal tinggal masukkan angka yang mau diproses, lalu kemudian akan keluar hasilnya seperti ini. Ya, seperti itu teman-teman. Itu lalu kemudian sorry ya saya agak cepat memang nanti di luar jam ini kan waktu saya hanya 1 jam dan ini memang saya harus hanya highlight yang penting-penting dulu saja. Lalu untuk input itu digunakan biasanya nanti kalau teman-teman input entah itu angka entah itu karakter atau string. Nah caranya adalah seperti ini teman-teman. Contohnya adalah kita masukkan sebuah nama, perintahnya menggunakan kata menggunakan perintah input ini, lalu kemudian saya mencoba untuk print. Jadi diawali dengan tanda plus dan diakhiri dengan tanda plus, lalu kemudian variabelnya ini yang dipanggil nama. Jadi ketika saya masukkan namanya Joe, nama saya misalkan, maka dia akan keluar halo, namanya Joe, selamat datang. Ya ini akan sering juga teman-teman akan jumpai nanti. Kemudian ini kalau misalnya saya masukkan misalkan namanya adalah Erna, dia akan berubah. Ini di enter aja. Yang keluar seperti ini. Lalu kemudian ini sama ketika saya buat satu nama namanya John dengan string usianya 30 maka ketika saya panggil, nah ini cara manggilnya teman-teman, ini sintak dasarnya. Jadi ketika kita mau print namanya itu yang dipanggil adalah nama variabelnya juga. Usia juga yang kita panggil adalah usia. Sehingga kalau kita jalankan dia akan keluar seperti ini. Gitu ya teman-teman. Itu yang mengenai print untuk variabel, lalu kemudian untuk format string itu teman-teman gunakan persen ini. Jadi sama nanti, hanya sekarang perbedaannya adalah teman-teman nanti harus panggil dengan menggunakan persen. Jadi menggunakan persen ini lalu kemudian kita akan tinggal panggil nama fungsinya, nama variabelnya. Jadi kita panggil lalu kemudian kita akan print kalau dia berupa nama karena dia berupa string ya string, lalu kemudian kalau dia berupa angka ya kita harus panggil dia dengan menggunakan persentase D. Jadi ini contoh untuk print tapi berbeda, yang satu hanya menggunakan langsung seperti ini, yang satu menggunakan formatting menggunakan persen. Nanti biasanya kalau teman-teman nanti menggunakan di data processing itu teman-teman akan lebih berurusan dengan menggunakan string-string, kamu sering menggunakan yang persen seperti ini. Itu lalu ini juga sama tapi hanya berbeda formatnya, kalau ini formatnya menggunakan ini tanda kurung awal seperti ini ya, dan kemudian untuk menampilkannya teman-teman menggunakan format nama perintahnya format, hasilnya sama semua teman-teman, jadi tidak ada yang berbeda di antara ketiganya, ini tidak ada yang berbeda, perbedaannya hanya sintaksnya aja, cara untuk memanggil formatnya. Itu yang membedakan antara ketiganya ini. Jadi jangan bingung, ini hanya cara untuk membuatnya aja atau cara menampilkannya aja. Itu lalu ini hanya untuk Python yang versi terbaru 3.3.6. Waktu itu masih yang terbaru sih, sekarang mungkin sudah ketinggalan ini. Saat itu masih dalam posisi Python-nya masih 3.6 yang terbaru. Ini sama, bisa juga menggunakan F seperti ini. Jadi ini adalah cara lainnya, tetap hasilnya akan sama. Jadi empat cara ini berbeda tetapi hasilnya sama.
Itu yang mau saya sampaikan sebetulnya. Itu ya, jadi sekilas itu yang kemudian saya lewati dulu yang untuk TST dulu teman-teman, karena mungkin belum, nanti teman-teman bisa baca aja karena saya harus lewati dulu. Nah, yang penting adalah ini teman-teman. Di Python itu pertama kali yang nanti akan sering, mungkin kalau teman-teman yang belum terbiasa gitu ya, itu akan sering mengalami error kadang ketika manggil satu modul tertentu kayak tadi import, kemudian dipanggil modulnya, kadang-kadang dia malah error. Nah, ini kuncinya di sini. Kita harus install dulu pustakanya. Ini dia library-nya harus kita install. Jadi, cara installnya adalah menggunakan ini. Tanda seru, kemudian pip install. Apa library-nya? Misalnya kita menggunakan NumPy. Ini kalau teman-teman tanya ke saya, ini cara tahunya library-nya apa ya, Kak? Ya, ada Pandas, ada NumPy. Banyak sekali memang. Nah, itu terus terang memang sambil berjalan. Ini saya sajikan ya contoh yang sederhana aja. Jadi yang biasa kita pakai itu NumPy, Pandas, kemudian Matplotlib itu sering kita pakai gitu. Nah, di situ kalau memang kita belum ada, biasanya kalau awal-awal teman-teman yang barusan instalasi Python, kadang ada atau mungkin sering kali menemukan ini belum diinstal. Jadi teman-teman langsung aja di Google Colab-nya buat seperti ini, kemudian kita run. Nah, kalau keluar seperti ini, itu berarti otomatis ini sudah pernah kita install. Ya kebetulan makanya saya sering pakai sehingga ini sudah ada. Sama dengan yang ini adalah Pandas, ini sering kita pakai. Nah ini juga kalau requirement ada di SST, sifat ini berarti nanti dia sudah ada di pustakanya Python saya. Jadi di Python saya sudah ada dan ini sudah terinstall, sehingga saya sudah nggak perlu lagi instalasi sebetulnya. Tapi ini hanya untuk menunjukkan kalau belum sama sekali diinstall, ini adalah caranya. Jadi nanti mungkin bisa berbeda tampilan di teman-teman dan di saya. Kalau teman-teman belum install ya, ini nggak akan keluar teman-teman. Dia akan keluar kayak semacam progres kayak kemarin, kemudian dia akan selesai instalasi. Itu lalu kemudian, nah setelah ini contohnya adalah NumPy kan ini tadi kan. Ya setelah kita install NumPy-nya tadi, ya kemudian kita mau coba gunakan SMP, itu maksudnya adalah kita membuat kayak alias, buat nama apa istilahnya ya. Nama yang buat kita tuh mudah untuk panggil dia gitu. Mau diganti SJU ya bisa aja gitu. Tapi asal nanti kalau teman-teman nanti kemudian eksekusi itu jangan sampai berbeda ya. Kalau misalnya di, karena NP itu karena ada NumPy, singkatan dari NumPy. N-nya diambil kemudian P-nya diambil. Misalnya NY gimana? Ya bisa aja, nggak ada masalah. Tapi teman-teman harus konsisten. Sekali lagi kalau melakukan coding harus konsisten. Ketika nanti ngambilnya NumPy SNP ya, ini dipanggilnya NP. Karena dalam kasus ini yang saya gunakan adalah saya mau membuat sebuah array dari angka 1 sampai 5 menggunakan library NumPy. Seperti itu. Lalu kemudian dari sini kemudian saya akan buat value-nya. Min value-nya. Jadi saya mau cari rata-ratanya begitu. Nah kemudian saya gunakan np.min karena di Python itu di NumPy ini sudah ada satu perintah untuk menghitung rata-rata. Min, median, terus kemudian modus itu ada semua. Nah, cuma kalau kita nggak punya, sekali lagi nggak punya library ini, NumPy ini nggak ada, kita nggak akan pernah bisa eksekusi ini. Kira-kira seperti itu yang perlu, beberapa hal yang perlu. Saya memang tidak bisa sampaikan semua karena terbatas waktu. Kemudian, nah ini yang penting juga teman-teman. Berikutnya dalam baca CSV-nya akan sering teman-teman temui nanti. Kalau teman-teman punya CSV file, tapi ini sekarang di luar drive, maksudnya di luar Google Drive ini. Saya mungkin salah. Nanti sekarang teman-teman bisa ini di luar G Drive. Teman-teman, contoh ini yang paling gampang adalah saya ambil data ini, nah ini dia. Saya ambil dari satu website tertentu. Nah ini saya kemudian ketikkan ininya, alamat websitenya ini. Ya, jadi untuk membaca itu ada beberapa cara juga CSV. Nah tadi sama seperti yang di awal, untuk membaca itu biasanya teman-teman harus punya namanya Pandas. Punya pustaka namanya Pandas PD. Nah, sehingga nanti kemudian ini akan dipanggil sebagai PD, Pandas. .read CSV, artinya dia akan membaca file CSV yang ada di link ini. Seperti itu, dia akan buka lalu kemudian dia akan read. Nah, terus kemudian untuk menampilkan isinya, itu teman-teman tinggal ketik variabel sama dengan yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Tinggal ketik aja variabel di F-nya. Ini variabelnya terserah teman-teman. Mau baca, mau apapun boleh.
Tapi sekali lagi teman-teman nanti kalau panggil variabel itu dari atas sampai ke bawah tolong konsisten ya. Lalu keluarlah. Ini kebetulan datanya seperti ini, kita jadi tahu, oh ternyata isi datanya itu kira-kira seperti ini. Ini gunanya kalau di data processing, karena kita orang data science, karena kita belajar data science juga, teman-teman akan jadi tahu, ini ada isinya ada berapa kolom, masing-masing kolom itu terdiri ada nilai NaN-nya atau enggak nih. Nah, ketika nanti teman-teman bertemu dengan nilai-nilai NaN seperti ini, NaN itu singkatan dari not available number, jadi enggak ada nilainya ini. Ini akan bermasalah. Kalau kita lakukan nanti data processing, lalu teman-teman lakukan prediksi atau klasifikasi dan segala macamnya, itu akan bermasalah. Dan makanya di awal ketika melakukan pengolahan data, itu kita harus lakukan namanya pre-processing. Ya, salah satunya adalah dengan kita menampilkan di sini tujuan supaya kita tahu apakah ada yang NaN enggak, ada yang kosong enggak. Karena nilainya kan akan berpengaruh gitu, kalau kita nanti olah gitu ya. Kebetulan ini college sebenarnya enggak begitu penting gitu ya. Tapi kalau misalnya sampai yang kita mau olah adalah age misal NaN begitu hilang, enggak ada angkanya, ya otomatis nanti hasil prediksi juga akan jadi terpengaruh gitu. Akan jadi mungkin enggak akurat. Nah, nilai NaN dan nilai nol atau nilai-nilai yang tidak didefinisikan itu harus dibuang dulu, teman-teman. Nanti teman-teman akan diajar dari Pak Surya, tapi saya akan sampaikan dulu pengantarnya supaya teman-teman tahu dari awal bahwa ini cara awalnya untuk kita melakukan pengolahan data di data science. Jadi tidak sembarangan tiba-tiba teman-teman kemudian hajar aja ini kemudian langsung diprediksi gitu, nggak bisa. Teman-teman harus secara hati-hati gitu ya melihat isi datanya. Nah, dari sini kita juga bisa tahu bahwa ternyata ada 428 baris dengan 20 kolom. Ya, jadi kita bisa tahu sekarang isinya dari file DSV tadi adalah seperti ini. Itu, lalu kalau misalkan teman-teman mau mengatur cuma hanya 5, gitu, misalkan hanya 5 aja yang mau ditampilkan ya, teman-teman bisa menggunakan perintah ini. Ya. Jadi teman-teman bisa melihat nanti hanya akan tertampil 5 itu dia. 1, 2, oh, yang sekarang nggak kelihatan ini. Harusnya hanya ada 5, tapi ini 4 yang ditampilkan. Jadi ini ada 5 yang kita mau atur supaya dia dikeluarkan. Kalau misalnya kita mau coba untuk 10 kita ubah, ya bisa aja. Nah itu dia, dia akan keluar. Jadi akan bertambah sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi jumlah berapa rows yang mau kita keluarkan, itu dia akan apa namanya, oh ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya biasanya yang sebelum masih nggak ditampilkan. Jadi dari yang pertama sampai, karena dari 0 sampai yang ke 9 biasanya keluar. Itu teman-teman bisa mengatur ulang jumlah barisnya ini, mau berapa, 20, 15 atau berapapun. Ini hanya sekedar untuk melihat ya teman-teman, jadi ini bukan untuk apa-apa tapi hanya untuk melihat isinya. Kita hanya mencoba untuk melihat isinya seperti ini. Jadi kita akan coba lihat isinya apa aja sih data ini, supaya kita bisa overview datanya. Itu lalu kemudian sama dengan yang di atas, cuman kalau ini hanya menampilkan, biasanya head itu hanya menampilkan mungkin 5 yang pertama. Itu sama caranya dengan yang tadi. Bedanya kalau ini adalah kosong, jadi kosong itu berarti ya dia akan menampilkan berapapun. Kalau ini mau diisi 5 juga bisa, atau teman-teman mau diisi, karena ini kan kosong gitu. Ini 10 data pertama. Nah itu. Nah, dari 0 sampai 9. Jadi 10 data pertama itu akan ditampilkan. Kalau kosong, dia akan menampilkan automatically gitu ya. Nah, seperti ini. Atau defaultnya dia. Kemudian kalau tail, itu bedanya adalah teman-teman menampilkan yang terakhir. Berapa terakhir gitu. Ini kalau ini dalam kasus ini 1, 2, 3, 5 yang terakhir ditampilkan oleh dia. Sama dengan yang tadi, kalau teman-teman mau isi di 10 begitu misal, ya dia akan tampilkan gitu. Ya, jadi bisa mengubah view-nya kita. Jadi data ini bisa kita view di head maupun detail-nya. Karena kadang-kadang kita perlu, kan nggak mungkin semua kita lihat, tapi biasanya adalah yang di awal dan yang di akhir yang kita akan view. Untuk melihat karakter datanya atau data mana yang mungkin kita ingin proses gitu. Itu teman-teman sambil explore, ini bisa teman-teman coba ya, karena di internet cukup banyak lah. Saya kira teman-teman bisa explore ini dengan baik ya di rumah tanpa setelah asistensi ini. Lalu berikutnya ini sana. Sekarang kalau misalkan filenya di G Drive, nah kalau di G Drive ini perbedaannya, teman-teman harus
upload dulu ini di dalam G Drive-nya teman-teman. Jadi caranya adalah teman-teman harus masuk ke Google Drive-nya teman-teman dulu. Jadi teman-teman nanti akan masuk ke Google Drive. Ya. Jadi Google Drive-nya teman-teman saya stop dulu nih kayaknya. Sebentar. Saya restore sharing dulu, lalu kemudian saya coba ganti ya view-nya dengan entire screen aja coba. Oke, saya akan coba tunjukkan ke teman-teman. Oke, sudah terlihat ya. Oke, sudah terlihat. Jadi teman-teman di G Drive-nya itulah kenapa sekali lagi kalau Google Colab memang minta teman-teman harus punya akun di sana. Teman-teman harus upload dia di dalam G Drive ini. Jadi masuk ke G Drive-nya teman-teman, kemudian di-upload di sini. Kemudian new, kemudian di-upload. Datanya di-upload. Nah, sudah teman-teman klik. Ya silakan nanti teman-teman upload datanya begitu. Entah di mana misal. Misalkan contoh aja nih. Ini contoh saya upload. Tunggu sampai dia selesai, kemudian di-upload. Nah, itu dia. Nah, baru kemudian setelah di-upload, baru kemudian kita kembali ke yang tadi. Jadi setelah ini ceritanya sudah di-upload lah. Setelah di-upload, baru kemudian kita kembali ke ini. Sebentar. Sorry, saya agak bolak-balik karena memang nggak bisa di... Ya. Nah, kalau sudah di-upload, next yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman nanti harus connect dulu. Nah, ini jangan sampai ini posisinya kebuka ya teman-teman. Jadi ini harus kesilang begini. Ini artinya dia sudah di-mount. Mount artinya dia sudah connect dengan G Drive. Kalau ini posisinya apa namanya dilepaskan itu berarti dia nggak ada tanda coretnya itu. Teman-teman nggak akan bisa akses G Drive-nya teman-teman. Jadi nggak connect. Ya nanti kalau biasa otomatis dia akan minta untuk apa namanya istilahnya mount, M-O-U-N-T. Jadi mount itu maksudnya dia connect ke G Drive-nya. Nanti di G Drive. Nah, supaya bisa terbaca, kok bisa sih, Kak? Ini dapat dari mana nih alamatnya? Nah, teman-teman harus cari. Misalnya data PR gitu ya. Ini contoh aja sih. Ini teman-teman, apa namanya? Nanti cari di G Drive-nya itu. Nah, ini teman-teman cari. Datanya itu ada di mana? Contoh aja sih. Ini kebetulan saya gak manual aja, tapi teman-teman ini bisa automatically bisa cari gitu ya. Nah ini dia ada di sini. Nah kemudian ini harus salin jalurnya. Ya sekali lagi ya teman-teman setelah di upload, teman-teman cari di G Drive-nya, lalu kemudian bukan di G Drive, di Google Colab-nya ini, teman-teman buka di G Drive tadi, lalu kemudian teman-teman salin jalur ini. Ya, ketika disalin jalurnya, teman-teman akan dapatkan jalur ini. Ini contoh aja sih. Nah baru kemudian filenya dibaca. Itu bedanya dengan yang pertama tadi. Makanya saya buat ada dua contoh membaca versi CSV gitu ya. Nah kemudian ya sama seperti tadi saya hanya membuat variabel yang berbeda kemudian kita tampilkan isinya. Ini beda datanya. Jadi ini ada data yang berbeda lalu kemudian saya baca isinya. Mau teman-teman mau buat nanti DF2-nya mau ditampilkan head seperti tadi juga bisa. Mau ditampilkan hanya 5 seperti ini ya bisa. Sama seperti tadi, prosesnya sama seperti tadi. Ini sebentar. Nah, ini head sama seperti ini. Teman-teman akan melihat ini akan ditampilkan. Tapi kalau saya print ya, ini modelnya di print akan jadi seperti ini. Kalau nggak saya print ya, hasilnya akan berbeda lagi sama seperti yang tadi. Kalau nggak saya print, entah si error. Nah, ini dia. Nah, ini teman-teman ya, ini contoh kasus kalau seperti ini, itu nggak define. Kenapa? Karena yang di atas tadi belum di-run. Jadi teman-teman jangan bingung. Nah, ini dia. Jadi ini harus di, sebetulnya ini harusnya dari awal dulu. Ini harus di ini dulu, ini harus di run dulu, kemudian ini di run. Nah, ini kan di run, kemudian, sorry saya agak melompat dulu. Nah ini kemudian baru dibaca. Nah dia nggak akan error. Jadi beruntut. Jadi teman-teman jangan sampai, kadang-kadang error seperti itu teman-teman nggak usah khawatir. Lalu kemudian berikutnya adalah kalau mau lihat info di dalam filenya, jadi mau coba lihat infonya itu apa aja sih variabelnya, jadi yang keluar seperti ini. Oh ternyata ID itu berupa data type-nya berupa objek, di type itu maksudnya data type-nya berupa objek, ini klan ini masih berupa float, lalu latitude dan longitude berupa float, artinya dia berarti angkanya apa namanya desimal atau koma gitu ya. Ingat ya ada empat yang utama kemarin sudah saya ajarkan. Integer, lalu kemudian float, lalu kemudian boolean, dan satunya string. Ya. Itu,
Jadi kalau kita mau lihat, ini informasi datanya ada di sini semua. Seperti ini sama dengan yang tadi. Ini kalau misalnya, kalau print modelnya seperti ini hasilnya. Nah, kalau misalnya nggak saya buat dalam bentuk print, ya ini teman-teman sambil coba-coba di rumah gitu ya. Sambil dicoba-coba atau di kos, dicoba. Ya, bedanya di sini. Kalau saya lebih nyaman dengan kayak gini. Terserah teman-teman, teman-teman mau seperti ini. Dan kita bisa tahu sekarang ini ada 5 kolom dan 9, ada 5 baris dan 94 kolom. Ya, ini sama tadi hanya nge-print aja. Ini tipe datanya seperti apa. Kenapa kok di-print seperti ini? Karena kita jadi tahu nanti kalau olah data. Kalau integer nanti ternyata kita mau olah dan dia harus diubah ke dalam bentuk misalkan float misal. Nah, itu kan teman-teman harus tahu dulu datanya tipenya apa dulu begitu. Itu contoh misal harus dikonversi. Itu lalu kemudian mungkin ya ini kalau manual teman-teman saya buat satu CSV manual lalu kemudian saya buat field sendiri. Ini contoh saya buat kayak tadi ya, buat array lalu kemudian barisnya saya isi semua ini, jadi kalau baris. Nah, kemudian CSV-nya kemudian saya record seperti ini. Yang ini memang tadi belum saya berikan gitu ya. Ini kalau manual seperti ini, nanti kemudian setelah kita, ini wrap maksudnya, W itu wrap. Jadi nanti seluruh data ini kita wrap ke dalam satu file CSV. Mari kemudian saya buat wrap. Kalau kita buat, dia akan di-write dengan nama record ini. Kemudian kita read datanya. Jadi ini seolah kita panggil, kemudian kita read. Ini kata di W ini adalah R. Ini kita baca. Kita baca data import CSV-nya, hasilnya seperti ini. Ini ada field yang namanya ini, isinya adalah ini. Seperti itu ya teman-teman. Lalu berikutnya adalah, sorry saya agak cepat, kemudian berikutnya adalah ini kalau contoh membaca gambar. Ya, dan menampilkan ini sangat sederhana sekali. Mungkin nanti kalau teman-teman berhubungan atau nanti bermain dengan image, ini contohnya adalah seperti ini. Nah, ini dia sama seperti tadi ya. Saya import CV2, tapi saya sudah harus punya ini dulu. Library-nya terlebih dahulu. Ini kalau saya buat. Kalau nggak ada, pasti nggak akan ketampil dan pasti error. CV2 itu adalah fungsi untuk dia menampilkan gambarnya ini nanti. Jadi library yang dipakai CV2 lalu kemudian dia mRead. Itu untuk membaca sama ini kebetulan posisi gambarnya ada di G drive saya sehingga saya panggil dengan cara yang tadi di-upload dulu kemudian tadi buka di G drive-nya ini. Teman-teman buka yang ada folder ini lalu kemudian masuk ke My Drive, sorry. Maksudnya ke My Drive ini lalu kemudian teman-teman cari di mana gambarnya lalu salin jalurnya. Yaitu cara untuk membaca kalau memang data gambar atau data CSV itu ada di G drive kita. Itu sekilas untuk yang sesi pertama ini mungkin ada beberapa yang saya skip. Saya kira mungkin itu juga tidak sulit buat teman-teman. Tolong teman-teman bisa membaca dan kalau memang ada kesulitan, tolong teman-teman bisa share ke saya. Lalu berikutnya adalah kalau ini adalah contoh untuk konversi dari tadi berwarna, itu ya saya konversi ke dalam bentuk gray. Ya, jadi dalam bentuk abu-abu seperti ini saya yang membuat dia jadi gray seperti ini. Seperti ini. Jadi dia kan dari berwarna kan jadi hanya berupa abu-abu seperti ini. Nah, ini dia menggunakan fungsi ini. Jadi CV itu berarti dia maksudnya akan melakukan konversi sebetulnya. Konversi gambarnya tadi yang kita baca ini dikonversi dari color to gray ke dalam bentuk abu-abu seperti ini. Nanti kalau teman-teman yang tertarik ke image, teman-teman kan lebih banyak bermain dengan perintah-perintah ini gitu ya. Ini kalau saya run, ya dia keluarnya jadi true. True maksudnya adalah karena ini dia sudah berhasil dikonversi dari dari berwarna ini kemudian berubah menjadi gray atau menjadi abu-abu ini. Jadi yang tadinya RGB itu hanya menjadi satu single. Ya hanya berupa 01 hanya white or black seperti itu. Itu sekilas yang dasar dan sering kita pakai. Lalu saya akan langsung teman-teman, saya akan coba masuk ke materi yang berikutnya karena cuma hanya tinggal 15 menit ya. Saya akan masuk ke sini. Ini adalah materi nanti yang mungkin akan di akan di-share oleh Pak Surya di malam ini, tapi tanggal saya akan mulai dulu dengan yang namanya linear, apa regresi linear.
Nah, regresi linear ini sebetulnya adalah dasar kalau kita mau, dasar konsepnya, sorry, untuk melakukan prediksi sebetulnya. Jadi, kenapa kok machine learning itu bisa melakukan prediksi? Sebetulnya itu bermula dari namanya regresi linear ini. Nah, regresi linear sendiri sebetulnya ada secara utama ada dua gitu. Ada yang pertama ada regresi linear yang sederhana. Lalu yang berikutnya adalah multiple linear regressions. Jadi dia nanti ada banyak variabelnya. Nah, regresi linear sebetulnya adalah ini dia. Dia untuk melakukan analisis data dan prediksi data yang memang tidak diketahui, ya, dengan menggunakan nilai yang sudah ada sebelumnya atau yang terkait. Nah, secara matematikanya seperti ini, nanti teman-teman akan dijelaskan secara lebih panjang lebar oleh Pak Surya. Jadi kalau kita punya persamaan regresi linear sebetulnya cuma ini sih kalau persamaannya ya AX plus B. Tapi nanti kemudian ada tambahan epsilon. Nah, epsilon ini adalah fungsi kesalahan. Maksudnya adalah ketika kita melakukan prediksi itu nanti pasti ada error ya, karena kan nggak mungkin hasil prediksi itu sama persis dengan yang kita prediksi gitu ya. Nah, itu sehingga nanti kemudian akan timbul kayak semacam error. Nah, error itu akan dihitung. Itu untuk menentukan seberapa bagus sih model yang kita buat untuk melakukan prediksi. Jadi secara konsep sederhananya adalah kita akan coba prediksi variabel Y-nya ini dari variabel A dengan menggunakan variabel A dan B yang sudah kita ketahui sebelumnya. Itu maksudnya. Ya diketahui gimana caranya Kak? Nah, otomatis kita harus punya data dulu sebelumnya gitu maksudnya. Jadi nggak kemudian tiba-tiba kita nggak punya data. Kita mau prediksi Y tapi A sama B nggak tahu sama sekali, ya nggak mungkin. Lah mau apa yang kita mau prediksi gitu. Jadi awalnya sudah harus ada data yang kita punya. Sehingga nanti harapannya adalah nilai yang kita mau prediksi ini kita akan bisa cari gitu ya. Kemudian kita coba untuk prediksi. Nah, contohnya adalah biasanya hanya menggunakan dua variabel X dan Y. Jadi yang X adalah variabel yang istilahnya kalau kita bilang itu namanya dia independen. Karena dia tidak tergantung gitu. Tapi yang Y-nya itu adalah dependent, tergantung. Kenapa? Karena nilai Y ini, kalau kita lihat secara matematis sederhana ini adalah Y sama dengan AX plus B. Otomatis nilai Y ini akan tergantung dari nilai AX dan B-nya ini. Tergantung dari nilai AX dan B-nya ini. Ya, sehingga dia disebut sebagai variable dependent. Dan kita akan coba mulai pelan-pelan. Memang saya nggak sambung supaya nggak terlalu lama teman-teman. Ini saya sudah install. Saya coba kemarin ngecek apakah saya punya scikit-learn, karena ini memang harus pakai scikit-learn. Ini untuk modul yang digunakan nanti yang berkaitan dengan linear regression nanti. Jadi ada satu library yang namanya linear regression itu menggunakan scikit-learn nanti. Sehingga saya cek aja apakah memang saya sudah install. Ternyata sudah. Nah, ini yang pertama. Ini yang tadi saya sampaikan di awal teman-teman. Ketika teman-teman buat coding, ini digital science, teman-teman itu buat dalam bentuk sel-sel kecil seperti ini. Ini memudahkan teman-teman untuk jadi pecah-pecah kecil-kecil seperti ini. Repot sih memang kalau teman-teman bilang, apa nggak repot sih Kak, mending apa nggak langsung aja gitu. Ya nggak apa-apa, kalau teman-teman sudah mampu silahkan. Tapi kalau saya menyarankan di awal sebaiknya seperti ini. Dan diberikan komen, saya minggu lalu sudah saya berikan, ini cara membuat komentarnya. Ini cara belajar yang paling efektif yang menurut saya dan sudah saya jalankan itu bisa banyak membantu gitu ya. Di awal, paling nggak sampai 3 bulan pertama gitu. Setelah itu kalau teman-teman sudah canggih ya, go ahead aja, ini nggak usah dikasih komentar, nggak masalah. Jadi saya kumpulkan semua library yang digunakan, lalu kemudian nah ini fungsi-fungsi yang dibutuhkan, setelah library-nya saya import, kemudian saya definisikan dulu. Tanpa ini, tidak akan pernah bisa jalan teman-teman. Itu ya, lalu berikutnya, ini saya baca datanya, ya ini saya kebetulan sekali lagi ini, kalau ada konten draft seperti ini, my draft seperti tadi, datanya sudah ada. Dari G-Drive-nya saya. Kemudian saya baca menggunakan DFHead 10. Jadi maksudnya saya yang membaca 10 data pertama. Itu maksudnya. Jadi datanya seperti ini. Simple memang. Saya hanya memberikan contoh yang sederhana dulu. Jadi ini contoh penerapan nanti prediksi tapi menggunakan linear regressions. Ini contohnya seperti ini. Datanya seperti ini. Ini data ke 0. Sebenarnya data ke 1 sebetulnya kalau kita bilang. Sampai data yang 10. Ya ini liternya, jadi maksudnya kalau membaca 20 dengan 20 liter itu jaraknya yang ditempuh 142 km. Kalau 25 liter itu 177 km dan seterusnya. Nah yang mau kita prediksi nanti adalah sebetulnya adalah kalau liter bensinnya itu misalnya saya buat misalkan 28 liter,
itu berapa kilometer sih gitu. Saya mau coba lakukan itu sebetulnya di contoh yang ini gitu ya. Nah, berikutnya saya hanya coba untuk tampilkan, ini adalah contoh untuk saya menampilkan ini kolom tulis ini, maksudnya tadi memang tidak ada, tapi saya berikan di sini langsung. Jadi ini maksudnya saya mau kepingin tahu feature yang ada di dalamnya apa aja. Jadi dia akan membaca kolomnya ini. Oh, adanya ada dua feature yaitu liter dan kilometer. Itu maksudnya. Nanti kalau misalnya ada row-nya yang pertama saya tadi 20 ya, dia akan nampil 20-20-nya. Ya, kemudian sama dengan yang tadi barusan saya singgung, saya mau tahu gitu tipe datanya itu kayak apa sih? Yang liter kayak apa, yang kilometer seperti apa. Ternyata yang liter adalah berupa integer, sementara yang ini berupa float. Gitu ya. Jadi, saya jadi tahu sekarang bahwa yang liternya ini berupa integer dan ini berupa float untuk yang kilometer. Lalu setelah saya tahu semua, nah ini yang disebut sebagai reprocessing. Tapi ini sederhana sekali. Jadi saya berusaha menghilangkan nilai nol sebetulnya. Tapi saya cari dulu apakah memang data yang bernilai nolnya itu ada nggak dengan ini. Saya cek. Jadi di DF, DF itu berarti yang data yang dibaca tadi ini, itu apakah is null, is null itu maksudnya adalah apakah ada data yang bernilai nol, kemudian kalau ada itu berapa sih jumlahnya, dia akan dijumlah dengan perintah .sum. Ya, jadi teman-teman nanti akan jadi ini adalah langkah paling sederhana yang saya tunjukkan, ini adalah sederhana sekali untuk melakukan namanya preprocessing data. Saya cek dulu, karena kalau sampai ada nilai nol, itu nanti akan berpengaruh terhadap hasil prediksinya, gitu ya. Ternyata nggak ada, semuanya kosong itu berarti artinya semuanya punya nilai dan tidak ada yang nol. Kemudian is not available, is not, maksudnya is not available, sama dengan yang tadi perintahnya juga tidak ada setelah saya cek. Ini untuk memastikan seperti data yang contoh-contoh yang tadi di asisten sebelumnya, di kode yang sebelumnya, kita harus pastikan bahwa jangan sampai ada nilai none. Kalau ada nilai gimana? Wah, itu berarti kita harus buang dulu atau kita mungkin harus gantikan dengan nilai. Jadi kita harus gantikan dulu dengan nilai rata-ratanya dulu kah? Atau mau kita apakan? Itu sekali lagi inilah kenapa kita belajar data science. Menariknya data science di sini teman-teman. Ini baru awalnya ya. Ya, setelah saya cek ternyata kebetulan tidak ada. Karena memang saya ambil contoh yang mudah dulu gitu ya. Setelah itu kemudian saya statistikan describe. Jadi untuk yang liter, kolom liter itu rata-ratanya datanya itu seperti ini. Standar deviasinya datanya seperti ini. Nilai minimumnya itu nilai paling kecil dari liter dan kilometernya seperti ini. Kemudian ini adalah kuartil atas, kuartil bawah. Kalau teman-teman mungkin masih ingat ada Q1, Q2, dan Q3. Di SMA dulu pernah belajar pasti. Itu nilai Q1 kuartilnya bawah, kuartil tengah, dan kuartil atasnya. Itu datanya ada di sini. Kemudian nilai maksimumnya dari masing-masing kolom ini adalah seperti ini. Ini secara matematika nanti akan sangat kita perlukan. Gitu ya. Kita bisa tahu nanti kaitannya apakah memang nanti dia distribusinya normal atau enggak. Lalu apa namanya, ada beberapa informasi lain yang bisa kita pakai gitu ya. Supaya kita bisa tahu nanti apakah standar deviasinya juga terlalu besar atau tidak. Nah itu kita perlu. Kenapa kemudian ini dibuat menggunakan DFDescribe ini. Ya kemudian, nah ini adalah kita sudah masuk ke dalam prosesnya. Jadi kita sekarang mau buat ini dalam bentuk ini. Jadi saya ambil nilai value-nya, kemudian saya reshape dulu. Jadi ini saya reshape supaya bentuknya itu menjadi ini. Jadi dalam bentuk apa namanya, dalam bentuk satu, hanya bentuknya satu begitu, satu kolom. Karena ini kan bentuknya kan hanya satu. DF liter ini berarti kan saya hanya ambil kolom yang DF liter aja. Sementara yang kilometer juga saya ambil dengan cara yang sama. Jadi saya ambil lalu kemudian saya reshape supaya dia bentuknya nanti jadi hanya berupa satu kolom begitu. Nah tujuannya nanti adalah untuk menampilkan datanya nanti. Ya ini tujuannya untuk kenapa kok saya kemudian ini sudah masuk dalam processing datanya. Lalu yang penting adalah berikutnya adalah kita harus bagi datanya menjadi data train dan test. Train itu kita harus latih dulu datanya. Jadi data, maksudnya data yang mana sih kak? Data yang ini loh. Ini harus kita train. Kalau kita mau prediksi ya otomatis kita harus training datanya dulu. Kita harus latih datanya untuk melakukan prediksi nanti. Ini saya akan tunjukkan di bawah. Nah kemudian saya pecah datanya. Berapa yang harus di train? Nah ini ada batasannya teman-teman.
dari paper yang nah teman-teman harus baca paper memang, tapi saya sudah baca dan karena saya sudah melakukan ini, biasanya yang disarankan adalah ini, 20% digunakan sebagai data test dan 80% digunakan untuk train atau pelatihan. Jadi kalau nanti jumlahnya itu ada, kalau di jumlah sudah kelihatan nih teman-teman. Ini sudah saya split. Jadi splitnya di sini nanti. Ini. Jadi test size 0,2 ini maksudnya adalah ini data testnya langsung saya buat jadi 20%. Ya, jadi di split 20%-nya itu langsung digunakan untuk tes dan sisanya 80% ini enggak, memang enggak dicantumkan otomatis 80% untuk training atau pelatihan. Nah, kebetulan di sini kalau dijumlahkan itu ada 65 data. Yang 52 20%-nya 80%-nya dipakai untuk pelatihan dan yang 13 dipakai untuk tes. Gitu ya. Semakin banyak datanya semakin akurat. Kalau datanya kecil begini biasanya sih hasilnya enggak kurang akurat sebetulnya, tapi karena hanya contoh sederhana aja. Gitu ya, teman-teman. Lalu nah selanjutnya saya akan coba gambar, plot gambarnya. Nah, saya akan coba plot gambarnya untuk saya tahu gitu sebetulnya posisi datanya seperti apa sebenarnya. Tapi saya hanya memasukkan nilai Y. Nah, kalau teman-teman lihat tadi yang di awal tadi, ini regresinya, persamaan regresinya tadi di awal teman-teman lihat ini. Ini saya masukkannya sembarang. Saya ngawur. Saya buat kok dapat langkah 4 ditambah 7x itu dapat dari mana, Kak? Gitu. Iya, saya coba-coba aja gitu. Jadi maksudnya saya memasukkannya tanpa ada dasar yang jelas sebetulnya ini. Saya coba masukkan, lalu kemudian oh, ternyata hasilnya kayak gini gitu. Karena masih ada beberapa data yang jauh gitu ya. Jadi kalau menggunakan persamaan regresi ini, itu hasilnya kita akan lihat bahwa hasilnya akan seperti ini. Masih ada ini namanya pencilan nih. Jadi datanya cukup jauh daripada dari yang kemungkinan kita bisa prediksi, agak jauh sekali. Nah sekarang problemnya adalah di sini teman-teman, data science-nya akan jalan. Gimana caranya supaya ini bisa fit atau sama? Ya, kita gunakan linear regression ini. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di awal kita gunakan namanya scikit learns. Kita gunakan ada satu library khusus namanya linear regression ini. Kemudian kita coba fit data train-nya. Ini nggak akan menghasilkan apa-apa, tapi ini akan menggunakan linear regression itu berarti dia sudah di-fit dengan menggunakan linear regression ini. Nah, berikutnya, tadi sudah disampaikan di awal bahwa regresi linear yang sederhana ini itu butuh intercept dan koefisien tadi A dan B. Ya, ingat, dia butuh interceptnya butuh tahu, kemudian koefisien kita juga butuh tahu. Nah, ini kita bisa gunakan langsung model koefisien untuk mencari nilai koefisien dari ini. Yang udah kita fit tadi. Ketemulah angka ini 6,45 sekian, lalu interceptnya keluar angka 10,64 sekian. Jadi berarti kita akan tahu nanti nilai ini adalah nilai intercept, itu berarti nilai A dan ini adalah nilai B-nya. Gitu ya. Lalu berikutnya, berikutnya adalah kita coba hitung. Jadi sekarang kita melakukan prediksi. Nah, prediksinya sendiri itu sudah ada satu library khusus atau kecil yang disebut sebagai predict. Seperti ini. Jadi kita langsung model 1.predict karena tadi saya beri nama tadi model 1 ya, yang saya bangun tadi dengan linear regression menggunakan nama model 1. Ya, kemudian kita predict, ya diprediksi. Yang diprediksi adalah x-testnya. Nah, tadi kan makanya kita bagi datanya jadi dua, train dan test. Nah, sekarang kita coba data testnya kita predict. Nah, makanya kemudian kita hitung seberapa sih akurasinya kalau kita buat dengan menggunakan koefisien ini dan juga dengan nilai intercept yang di sini. Jadi kita hasilkan ya 97% R-score itu untuk menghitung berapa nilai akurasinya. Nah, sekarang dari yang tadi kita coba benain. Nah, ini dia. Saya masukkan angka ini sekarang berdasarkan dari ini tadi. Ini 10,64, saya ambil 2 angka di belakang koma. 6,45-nya saya ambil di sini. Dapat dari sini dia. Ini dia koefisien. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan ini kan AX-nya plus B. Ini kebalik, saya buatnya seperti ini. Jadi ini adalah persamaan regresi linear yang digunakan di kasus ini. Nah, kalau kita buat sekarang, nah lihat nih, much better ya. Maksudnya nilai-nilai sudah mulai mendekat dan hasil, ini adalah regresi linearnya yang garis biru ini. Ini adalah hasil nilai prediksinya. Sehingga kalau kita lihat ini datanya aslinya, nilainya sudah mulai mendekati dengan nilai yang kita prediksi.
Itu mungkin sekilas yang bisa saya sampaikan sore ini teman-teman. Ini sudah saya upload juga nih teman-teman, di kelanjutannya bisa apa namanya melihat. Kemudian adalah hasil prediksinya, saya teruskan sedikit aja. Ini adalah hasil prediksinya tadi. Nah, ini dia. Lalu kalau teman-teman lihat, saya akan kemudian saya buat satu. Ini adalah perintah untuk membuat data frame ya. Membandingkan antara yang aktual datanya dengan yang diprediksi. Ada yang memang jauh sekali, memang ada yang dekat, dan memang ada yang masih tidak tepat pasti. Seperti itu. Nah, kemudian nah ini dia. Kalau kita gambarkan ya, ini contohnya seperti ini. Jadi ini data aslinya yang kita prediksi, data aslinya kita prediksi, data aslinya yang kita prediksi. Data aslinya adalah yang biru, kemudian kita prediksi adalah yang merah ini. Ya, seperti itu. Jadi kita sekarang sudah bisa menerapkan regresi itu secara sederhana untuk melakukan prediksi. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, sudah jam 7 lebih 2 menit, saya sudah memotong waktunya Pak Surya. Mungkin itu teman-teman, kalau ada yang perlu disampaikan, teman-teman bisa sampaikan dulu. Sebentar ya. Ini apakah Pak Surya sudah masuk, Pak Surya? Siapa itu ya? Selamat malam. Pak Surya. Waktu saya sudah selesai Pak. Ini jam 7 ganti Pak Surya. Terima kasih teman-teman. Nanti kita lanjutkan di minggu depan. Oke. Terima kasih Mas Ju.